Penampilan luar biasa ditunjukkan oleh bek timnas Indonesia yakni Alfaida Dewangga. Ya, diketahui Dewangga bermain sangat luar biasa pada pertandingan Indonesia melawan Timor Leste. Bahkan ada momen yang sangat luar biasa bahwa Alfaida Dewangga memiliki peran penting dalam terciptanya gol kedua yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Ya, tiba-tiba Alfaida Dewangga menjelma menjadi super sub pada pertandingan ini. Walaupun di awal-awal babak pertama Alfaida Dewangga sangat buruk penampilannya, namun semakin lama bermain penampilannya sangat moncer. Bahkan dalam gol kedua terlihat Alfaida Dewangga melemparkan bola ke tiang gawang sehingga dapat dengan mudah disundul oleh Witan Sulaiman. Hal ini langsung mengingatkan kita kepada profil Pratama Arhan. Ya, pada pertandingan ini bahkan Dewangga selalu menjadi pemain yang selalu melempar ke dalam dan membuat lawannya semakin kesusahan dalam melihat bola jauh yang dilempar oleh Dewangga. Bahkan lemparan jauh Dewangga ini semakin mirip dengan Pratama Arhan. Kita ketahui pada FIFA Matchday Pratama Arhan menceploskan ke gawang Timor Leste dengan lemparan ke dalamnya yang mengenai kiper Timor Leste sehingga tak bisa diantisipasi dan bola pun masuk. Lemparan ke dalam Dewangga ternyata mengingatkan kita juga dengan legenda sepak bola dunia yang memiliki lemparan sangat jauh yakni Rory Delap. Ya, diketahui Rory Delap merupakan salah satu legenda sepak bola dunia yang memiliki lemparan ke dalam yang sangat jauh. Jika Dewangga bisa mempertahankan posisinya dan mempertahankan lemparan ke dalamnya saat ini, maka tidak khayal dia akan bisa memecahkan rekor pemain top dunia tersebut. Tentu ini menjadi sinyal bagus untuk Dewangga, pasalnya Pratama Arhan dilirik oleh klub luar negeri karena kualitasnya tersebut. Ini bisa menjadi sinyal baik untuk Dewangga agar bisa bermain di luar negeri. Lantas bagaimana menurut kalian permainan Alfaida Dewangga pada laga Timnas Indonesia vs Timor Leste? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.